Syarikat e-hailing MyCar bakal memperkenal perkhidmatan tempahan makanan MyMakan. Memfokus kepada rangkaian makanan halal, aplikasi berkenaan akan diperkenal Jun ini. Yang mana kita akan serve makanan penghantaran halal food saja. Sama ada daripada kitchen rumah, gerai, restoran dan juga fast food. So kita juga akan menawar, mungkin kita akan mula akan menawarkan perkhidmatan ini jangkakan dalam bulan 6 ini. So di samping itu kita juga ada parcel delivery yang sudah kita mulakan, juga boleh menggunakan MyCar. Dalam arti kata lain, MyCar pada 2021 ada satu platform yang kita bina baru yang kita panggil MyCar 3.0, dan ianya lebih ekstensif dan juga mampu memberikan lebih banyak peluanglah untuk kerjasama dengan mana-mana pihak terutama ni. Beliau menyampaikan sumbangan Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan MyCar kepada e-hailing MyCar dan pemandu teksi di Ibu Negara. Mengulas selanjut, Muhammad Noah berkata platform e-hailing MyCar 3.0 yang baru dilancarkan dapat mengatasi pelbagai kelemahan aplikasi sebelum ini.